Pesepak bola Turki Aykut Demir bikin gempar di media sosial setelah ia menolak memakai kaos solidaritas untuk Ukraina. Kapten Erzurumspor di kasta kedua sepak bola Turki itu adalah satu-satunya pemain yang tidak mengenakan kaos No War di laga melawan Ankara Gücü pada Minggu 27 Februari lalu. Demir pun memiliki alasan sendiri kenapa tak sudi menggunakan kaos tersebut, bukan lantaran mendukung Rusia. Namun karena Demir menilai ada kejadian ketidakadilan lain yang luput dari perhatian dunia. Pesepak bola 33 tahun itu menilai seharusnya ada aksi serupa yang mendapat perhatian internasional selain solidaritas terhadap Ukraina ini. Demir mengkritisi FIFA yang hanya melihat konflik di Eropa, sementara hal yang sama sudah terjadi di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Hal itulah yang mendasari kenapa dirinya enggan menggunakan kaos tersebut.